Gua sebenarnya nggak mau unboxing fragment loh. Kenapa? Sakit hati ya? Sakit hati gua. Oh gitu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi hari ini kita mau unboxing, cuman ada yang sedikit kecewa karena nggak dapet. Bukan nggak dapet, di cancel sih. Di cancel tepatnya. Jadi yang kita, high, yang high. Kita cari lagi nih ya. So hari ini kita mau unboxing Air Jordan 1, pastinya karena ada Bapak Air Jordan Indonesia. Ush. Oke, okay, boxnya beda ya. Boxnya warna putih sama Nike shoes logonya biru. Langsung aja buka. Aduh. Mantap nih. Gimana first impression nih? Ini sih, gue jujur aja lebih keren yang lo sih. Lebih masuk yang low, jadi blessing in disguise, untung cancel yang high gitu, terus di refund, terus akhirnya gue bisa beli ini gitu. Bisa beli 3 biji. Beli 3 biji? 2 buat gue, 1 buat di ini. Giveaway. Oke, nantikan ya. Apanya nantikan? Nantikan aja. Material dulu. Tapi biasa aja sebenarnya, materialnya standar. Standar sih, full standar. Yang uniknya sih ya warnanya tuh, aduh ini warna fragment banget. Black toe ya. Wah. Gitu ya. Ini sadis sih. Terus AJ1 low OG shape ya. Iya. Cuman ini apa tangnya kok agak butek ya? Off-white ya? Iya kayak vintage gitu. Ini warna pink apa warna apa ini? Warna kuning gitu. Kuning ya? Uh-huh. Bukan pink ya. Kalau pink begini ya. Kalau pink begini. Oke. Tapi ini leather itemnya tuh ngingetin gue kayak Air Jordan 1 fragment banget. Iya, bagus ya? Terus menurut gue QC-nya bagus. Bagus. Cakep. Yang kemarin, yang tadi tuh yang di mention sama bos kita tuh yang di sana tuh yang kemarin abis ikut ikoyan. Ini logo Air Jordan-nya ini agak jelek. Tapi kalau menurut gue sih keren sih. Menurut gue sih oke aja. Keren. Lebih bagus di embroider daripada di stamp. Iya, ini lebih hand stitch. Iya. Mahal, ini gak keren. Mahal. Jadi sebelahnya Air Jordan embroidered, terus sebelah sini Cactus Jack. Dua-duanya ada logo ini nggak? Dua-duanya, sebelahnya tuh fragment, ini Cactus Jack. Oh iya. Sama kayak saingnya ya? Sama. Terus reverse rose-nya juga warna cream, jadi aksennya sesuai dengan tannya ya, cream off-white gitu, dan juga midsole-nya sama. Terus standard laces-nya juga, standard laces-nya beda nih, dia wax cream ini, laces. Ini yang gua nggak suka wax laces. Wax laces, kenapa? Karena dia nggak se-fleksibel yang canvas. Iya. Yang canvas yang biasa. Yang biasa. Tapi lebih durable sebenarnya. Iya, tapi gua nggak suka. Cuman kayak gimana gitu ya? Dia tuh lebih kalau misalnya kita ikat ketat salah, kita ikat longgar salah. Kayak gitu. Karena lebih kaku ya? Lebih kaku gitu. Mendingan kalau gua sih gua swap ke lace yang biasa sih ya. Gua. Gitu. Oke, dapat 3 laces, ada 4. Black, ada oh sorry, ya, 4. Cream. Off-white. Black. Biru. Ini namanya sekarang namanya birunya bukan biru navy blue, tapi royal. Bukan. Blue fragment. Blue fragment. Oke. Sip. Ini sama kalau ini namanya pink Travis. Pink Travis. Iya, identik dengan Travis ya. Iya. Insole sama ya? Nggak ada perbedaan ya? Nike Air doang. Standaran. Gue suka materialnya, overall materialnya gue suka banget. Toe box-nya juga oke lah kalau dipakai creasing, tapi creasing-nya ini cakep. Iya. Gitu. Creasing art gitu kalau dibilang. Lagian sepatu kan dipakai. Jangan dipajang dan jangan dijual. Kaget. Ya ini kan yang udah pensiun. Oh ini yang di tangnya ini juga tangnya sama juga kayak sama, yang ini ya kayak yang high. Jadi sebelah sini ada fragment design woven label. Sebelah sono ada cactus jack woven label. Jadi yang kemarin gue bilang tuh yang di video high kita bawa gak sih high-nya? Bawa. Coba mana sih tangan misteriusnya? Wes harusnya pakai ini sambil gitu deh. Jadi kalau kalian lihat perbedaan high dan low dari box aja udah kelihatan ya. Tuh. Warnanya reverse ya. Biru. Ini yang bos kita nggak punya ya. Iya, ke cancel nih.
sedih. Tolong dong, aku jangan dibully. Jadi nih, kan perbedaannya itu jelas-jelas banget ya. Walau oke lah bagus, cuman begitu kita ngelihat ke dari body tengah ke mana ke depannya itu kok bukan fragment gitu loh. Iya beda ya. Tapi kalau misalnya kalau lihat begini nih, wush, nah, ini sih fragment banget gitu. Iya. Warna birunya, hitamnya, wah fragment banget. Tapi gitu. Bagus sih dia buat di low version karena kalau dia buat di high version agak ya jadi mirip-mirip aja sih. Iya, iya kan. Gitu. Makanya. Fits true to size, seperti Jordan 1 Low lainnya, dan untuk resale value-nya saat ini di sekitar $1,300. Rupiah 21-24 juta. So, untuk bagian medial side-nya, kalau kalian lihat tuh medial side itu yang mana? Medial tuh bagian sini. Oh, bagian sisi, jelasin dong, jelasin sisi. Bagian sisi di sisi samping dalam. Sisi jeleknya sepatu. Sisi jeleknya kalo sepatu. Orang-orang sisi bagus kan begini nih. Oh, oh. Katanya sisi jeleknya begitu. Oh gitu. Oh kalau misalnya di foto tuh kalau biasa kalau cewek-cewek itu kalau foto ada sisi gitu. Iya, ada sisi. Oke. Okay. Nah, ini medial side berarti sisi bagian dalam sepatu. Shoes-nya hitam, sedangkan kalau di sini kan reverse shoes warna krim. Terus ada kodenya ini lagi nih sih. Kode Nike sih katanya. Kode Nike ya. Jadi kalau gua rating berapa? Ini. Mm-mm. Wah, ini mah above and beyond. Above and beyond. 10 dari 10. Huh? Above and beyond. Above and beyond. Oke. Okay. Gitu. Lo kalau enggak cop ini, wah nyesel lo. Iya, gua enggak cop lagi. Huh? Harusnya lo cop. Gitu. Kalau ini enggak apa-apa lah, enggak cop. Ini enggak cop, enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ini gua kasih nilainya 10 out of 10. 10. 10. Oke, okay, mantap. Kalau gua bakal kasih ini 9 dari 10. Gua suka sih warnanya. Tapi tapi gua nggak suka resale value-nya jujur. Oh, resale value doang. Tapi kan Anda termasuk reseller ternama di Indonesia. Ya, jualan aja. Oh. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya lo nih pengennya tuh milihnya tuh yang high atau yang low. Ya. Coba di komen di bawah ini gitu. Kalau gua sih jelas low. Gua juga sih low. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman pada. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Oke, saya Prias dari deepsky.id. Dan saya Charles. Stop flexing and start understanding with deepsky.id.